Penyerahan santunan kepada 1.000 anak yatim yang diberikan oleh Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kepulauan Riau atau BMPD, Bank Indonesia atau BI, Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas, serta Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo. Kegiatan santunan yang digelar oleh BMPD ini dihadiri oleh Dr. Andes Haji Nyat Kadir, anggota DPR RI Komisi 6, yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN. Dan momen seperti ini berbagi rezeki ya kepada anak yatim, duafa, itu harus dibudayakan oleh semua pihak. Bukan hanya pihak perbankan ya, BMPD. Semua instansi pemerintah diharapkan semampulah. Nah, coba kalau semua kita yang punya kelebihan rezeki memberi santunan kepada anak yatim, kepada duafa. Nah, betapa tertolongnya orang-orang yang katakanlah memerlukan uluran tangan itu, coba. Nyat Kadir menyatakan kegiatan santunan yang melibatkan 1.000 anak yatim sekota Batam yang digelar oleh BMPD sangat luar biasa. Terutama acara tersebut dipelopori oleh Bank Indonesia sebagai induk perbankan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.